glory. Untuk pertama kalinya kenal punk itu sekitar tahun 2003. Itu ketika masih sekolah kelas 2 SMP, meranjak naik kelas 3 SMP. Ketika itu masih sama kawan ada di kampung, dengeri musik Rancid, Blink, terus main ke daerah pasar, dulu ada namanya International Plaza IP kalau anak-anak di sini nyebutnya. Terus nyingok budak-budak nongkrong di Pulau Mas, rasa tertarik ingin bergabung sama budak-budak yang nongkrong di situ. Sebelumnya sih sudah dengar musik-musik yang kayak Rancid tadi, Blink, Green Day. Nah, sudah akhir dari situ setiap minggu libur sekolah dari jam 9 pagi selalu nongkrong di daerah IP, kalau enggak Pulau Mas. Kenal satu orang anak-anak namanya Oyes yang jadi teman sampai saat ini. Terus bisa gabung sama budak-budak di Pulau Mas itu, pertama disuruh beli kaos band, kalau nongkrong suruh patungan, ceka-ceka kalau anak sini. Dulu kalau biasanya paling bawa uang cuma 3.000, ongkos masih 500, ceka 500, kalau enggak 1.000 macam 4 kali ceka. Minum, situlah awal perkenalan dari budak-budak, balik mana ditanya ini mana. Sama siapa nongkrong sini? Dewean kak, itu kita. Dia sudah duduk sini, Dodi, nyabulun kaos rongsokan, band Dodi. Setelah itu, terus setiap minggu, pokoknya setiap weekend. Kalau nggak Sabtu sore, Minggu. Karena rutinitas sekolah dari Senin sampai Jumat, nggak bisa kemana-mana. Ngumpul sama budak-budak di Pulau Mas kelang sekitar 2 tahun nongkrong di situ, budak-budak pindah nongkrong ke Lumban Tirta, kalau enggak ke DPR. Terus kami milih ke Lumban Tirta, nongkrong di Lumban Tirta sekitar tahun 2006-2007 nongkrong di situ. Nah, di situ awal mula aku bikin band yang namanya Trendy Reject. Formasi awalnya itu aku bass, Oyes tetap gitar, Opan vokal. Cuman berhubung vokalnya nih kurang Inggrisnya, jadi paksa kita maju depan. Itu oncaknya. Nah, setelah itu barulah mulai buat lagu tentang Lumban Tirta, tentang scene. Untuk referensi musik, kami awalnya sama-sama sepakat bahwa kami mengagumi Oxymoron, Exploited, dan band-band street punk di awal tahun 90-an. Pertama kali main Trendy Reject itu tahun 2007 lah. Itu di Lumban Tirta. Kami belum punya lagu, kami cover-cover lagu Oxymoron, Crisis Identity, Anti Nomor Liga, Sobat, Cooksparer, dan lain-lain sekitar mau lagu 6 lagu itu cover. Tamat laun buat lagu tentang itulah tadi, tentang scene, tentang semangat, tentang untuk pertama kali kami buat lagu itu demo tahun 2008, ada 4 lagu yang berjudul Lumban Tirta, terus We Are The Trendy Reject, dua lagi Dipsomania and You. Dan itu di tahun 2008 itu demo kami. Kami bagi-bagi ke bae. Juga ininya apa, rekodnya masih di live. Jadi suara drum, suara gitar, ya apa adonya lah. Jadi itu kan untuk dibagi-bagi. Nah, sekitar tahun 2009-2010 kami mulai serius untuk membuat album yang kami buat setiap minggu latihan-latihan sampai bisa stop. Baru dapat 4 lagu itu 2 tahun.
untuk nyesai ke album itu 10 lagu di album Trinity Reject yang Punk Tropus Rockerus itu selesai 2012. Itu butuh proses 4 tahun untuk ngelarin album itu di 10 lagu itu dan di rilis sama Movement Record Jakarta. Terus dibuat Piringan Hitam sama Pet Record Australia yang 7 inch. Terus dibuat lagi tahun 2015 dua lagu itu 5 inch sama Pet Australia juga. Punk itu freedom, bebas, protes.